Ya, baik. Kita bersama dengan rakan tugas dari Daerah Temburong ya, bersama kita Nur Aiman Al-Amy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muammar dan Munirah ya di Bandar Seri Begawan. Mahirah sebetulnya. Memang kita biasa. Apa khabar pada pagi ini? Confuse. Munirah dan Mahirah itu memang biasa. Hampir samalah nama. Jadi kita tanyakan kepada rakan segas di Daerah Temburong bagaimana dengan keadaan rakan segas dan bagaimana pula dengan keadaan cuaca di Daerah Temburong. Alhamdulillah kita dalam keadaan sihat walafiat, begitu juga dengan rakan-rakan tugas kita yang bertugas pada pagi ini. Alhamdulillah mereka pun dalam keadaan sihat walafiat dan keadaan cuaca pun pada pagi ini begitu cerah sekali, walaupun semalam hujan lebat ya di daerah Temburong. Namun alhamdulillah juga setakat ini kita tidak menerima sebarang laporan mengenai dengan berlakunya banjir kilat, tanah susur ataupun pokok tumbang. Jadi walau bagaimanapun yang kita sentiasa sarankan juga kepada orang ramai agar dapat meningkatkan tahap kewaspadaan ya ketika memandu apabila waktu hujan ya. Ya, betul. Apapun ya, kita harapkan dipermudahkanlah bagi mereka yang terjejas ya banjir ya. Baik, kita terus saja serahkan kepada Nur Aiman ya untuk berkongsi maklumat dan juga informasi dari Daerah Temburong. Silakan Nur Aiman. Baik, terima kasih rakan tugas kita Muammar dan Mahirah di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah kita bersua lagi dan kita ucapkan ribuan terima kasih juga bagi audiens yang terus setia bersama kita untuk mengetahui apakah intisar yang akan kita kongsikan melalui lintas langsung rapai pagi dari Daerah Temburong pada pagi ini. Jadi audiens apa kata kita terus saja dulu menyaksikan bahan yang disediakan oleh rakan tugas kita mengenai dengan PSR Shio. Kita saksikan. Baru-baru ini program Ilal Majdi Wal Ula yang bermaksud PSR Siok, anjuran bahagian-bahagian Sekolah Arab Jabatan Pengajian Islam dikendalikan Sekolah Arab Temburong dengan kerjasama pegawai-pegawai di bahagian Sekolah Arab dan guru-guru kelima-lima buah Sekolah Arab senegara yang mempunyai pelajar tahun 5 dan 6. Hadir selaku tetamu kehormat Yang Mulia Pengiran Muhammad Aminuddin bin Pengiran Haji Hussein, Ketua Bahagian Sekolah Arab. Turut hadir Yang Mulia Awang Mursidi bin Haji Awang Tuah, Guru Besar Sekolah Arab Temburong, pegawai-pegawai di Bahagian Sekolah Arab dan guru-guru kelima-lima buah Sekolah Arab. Acara dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada Guru Besar Sekolah Arab Temburong. Beliau antara lain menjelaskan aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti tahunan sekolah sejak tahun 2016 dan pada tahun ini buat kali pertama melalui program PSR Siok, penyertaan dibukakan kepada sekolah-sekolah Arab yang mempunyai pelajar peringkat rendah atas, iaitu penyertaan pelajar dari Sekolah Arab Bandar Seri Begawan, pelajar dari Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit, pelajar Mahat Islam Brunei dan pelajar Sekolah Arab Belait. Acara diteruskan lagi dengan ucapan daripada tetamu kehormat majlis. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli jawatankuasa program Ilal Majdi Wal Ula kerana menjemput saya sebagai tetamu kehormat untuk menyampaikan ucapan dan merasmikan aktiviti PSR Siok yang akan bermula sebentar lagi dan seterusnya menyampaikan hadiah bagi aktiviti ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya dipahamkan bahawa aktiviti PSR Siok ini merupakan salah satu program inisiatif PSR bertujuan untuk memberikan pelajar-pelajar lebih bermotivasi dalam mengulang kaji pelajaran sebagai persediaan menghadapi peperiksaan PSR dalam bentuk praktikal dan penyelesaian masalah. Setelah itu, para jemputan dan pelajar-pelajar beredar menuju ke luar dewan bagi mendengarkan taklimat permainan dan aktiviti PSR Siok dimulakan dan diresmikan oleh tetamu hormat majlis.
Melalui program ini juga, semua pegawai dan guru-guru yang terlibat dalam bekerjasama dan berganding bahu dengan menyumbangkan buah fikiran dan tenaga kerja selaku ahli cuatan kuasa program. Jadi alhamdulillah ada beberapa aktiviti lah yang berkaitan dengan pelajaran PSR, itu pelajaran Maths, English, Science, Bahasa Melayu dan MIB. Dan di sana di dalam checkpoint itu ada beberapa aktiviti yang dijalankan seperti macam detour, read me English, mirror of mirror, it all you must and figure it out, pusingan ilmu, dan ini kira mewakili setiap mata pelajaran yang dorang pelajari lah selama ini. Jadi ia diterjemahkan untuk aktiviti fizikal lah, selain daripada pelajaran ini menyelesaikan cabaran-cabaran yang berkaitan dengan isi pelajaran. Jadi dorang pun dari segi fizikal pun anulah kira diambil kira, maksudnya ya seperti Amazing Race ataupun Explore Race. Jadi harapan supaya aktiviti yang seumpama ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang, dan semoga acara ini berjalan dengan lancar walaupun dalam keadaan yang panas hari ini, tapi alhamdulillah dengan kerjasama semua AJK daripada Persekolahan Arab, dan para pelajar pun mau juga, maksudnya itu pelajar pun merasa kira excited. Melalui program ini juga, semua pegawai dan guru-guru yang terlibat dalam bekerjasama dan berganding bahu dengan menyumbangkan buah fikiran dan tenaga kerja selaku ahli cuatan kuasa program. Saya Amna Diba binti Haji Junaidi dari sekolah mana? Dari Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan. Jadi pukul berapa sudah datang kemarin tadi ketemu? Kan pukul 9 dah satu. Pertama kali ke Tembura? Banyak kali lah. Jadi macam mana di Tembura? Siok? Oh, siok. Mengulang kaji dan sembahyang hajat. And anulah. Kalau dimaklumkan ada. Ada kelas, jadi mengikuti lah. Oh, mengikuti. Kalau di rumah dengan siapa mengulang kaji? Sendiri. Jadi harapan tahun ini dalam mengikuti PSR berapa target? Dapat 5A. Insyaallah, amin. Sama-sama. Persiapan sebelum menghadapi PSR yang dalam hal lagi macam mana Lila? Persiapan saya mula-mula belajar mengulang kaji pelajaran. Sekali kalau ada pelajaran yang ini faham, ditanyakan ada guru. Siok, tapi adalah tu kalau tanya ini tahu jawapannya macam confused lah. Jadi ada aktiviti ini mencabar? Sedikit. Macam mana ada sekolah-sekolah lain yang mengikuti, macam mana macam dari segi kerjasama yang diberikan? Baik pulang kerjasamanya. Semoga dengan adanya aktiviti ini akan dapat mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan guru-guru dan pelajar, dan akan dapat membuka minda pelajar supaya dapat bersiap sedia sebelum menghadapi peperiksaan.